dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu mazlamatun inda khihi, fal yata fal yata halal, hulyaw, fal yata halal Barang siapa yang dia itu memiliki kezaliman terhadap saudaranya, ya, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum datang, ya hari tak berguna yang namanya dirham maupun ya dinar, harta nggak berguna itu semuanya yang ada adalah orang yang punya pahala diberikan pahala ini kepada orang yang dia zalimi atau ya dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dia. Inilah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada kita. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, yang mencaci maki dia, memukul dia, mengambil hartanya, maka minta dihalalkan ataupun dikembalikan hak dia sebelum datang hari kiamat, sebelum datang kematian kita. Nah, bagaimana dengan orang yang dia itu tidak dia meminta maaf tapi secara umum, ya tak menyampaikan. Tentunya ya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahan kepada kita untuk minta dihalalkan kezaliman tersebut, ya kesalahan kita tersebut minta dihalalkan. Artinya apa kita minta maaf atau minta dihalalkan? Kalau dahulu kita pernah ya mengambil umpamanya ya buah orang atau uang orang, kita pernah mengambil, kita tahu itu orangnya. Maka cara kita meminta maaf kita sampaikan kepada dia bahwa aku dahulu pernah mengambil uangmu. Aku mohon minta dihalalkan. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, aku berhutang. Akan ku kembalikan uangmu tersebut, ya disampaikan kepada orang tersebut, atau bisa jadi ya kita malu untuk menyampaikan kepada dia, tapi kita punya uang dengan jumlah yang sama yang pernah dicuri. Umpamanya, kemudian dia kasih dengan niat uang ini, dengan uang ini adalah untuk mengembalikan harta yang pernah diambil. Gak disebutkan memang, tapi dikembalikan harta itu, hmm. ya. Hmm. Nah, begitu juga kalau seandainya meminta maaf, ya secara umum kepada orang tersebut, sampaikan. Mm. Ataupun ya kita menyampaikan secara umum aku mohon maaf kalau seandainya dulu pernah mm. aku mengambil hartamu, ya aku minta dihalalkan, ataupun mm. aku pernah umpamanya menyakiti hatimu dengan lisanku dan semisalnya. Ini kita menyebutkan ya kesalahan-kesalahan dan kita mohon kepada orang tersebut mm. untuk memaafkan kesalahan kita atau minta dihalalkan harta yang kita pernah ambil dari dia. Seperti itu. Wallahu okay. wa taala.